Nabi alaihissalam juga mengatakan ar-riba itsnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah mithl ayyang kiharrajul umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitulmal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Nabi alaihissalam juga mengatakan ar-riba itsnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah mithl ayyang kiharrajul umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitulmal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info. Saya ada kajian di Al-Irsyad ya. Sampai jam 8 kurang 15 ya. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Majlis ilmu. Di mana di sinilah hati yang sehat, hati yang hidup menemukan apa yang dia butuhkan. Sebagaimana tubuh yang sehat, tubuh yang masih hidup membutuhkan asupan makanan dan gizi. Maka majelis ilmu adalah tempat bagi hati kita mendapatkan asupan makanan dan gizinya. Maka semoga kita bisa menyadari nikmat Allah yang besar ini yang masih diberikan kepada kita semua
baik kami yang berbicara maupun para pemirsa yang menyaksikan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu bisa bersyukur akan nikmat yang besar ini, sehingga apa yang Allah janjikan, la in syakartum la zidannakum, jikalau kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan. Dan makna ditambah adalah Allah jaga apa yang sudah diberikan, dan Allah akan berikan apa-apa yang masih dijanjikan. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, di mana kita masih pada bab yang sama, bab yang pertama atau bab yang kesatu dari kitab Riyadhus Salihin ini, yaitu tentang ikhlas dan ihdharun niyyah, tentang keikhlasan dan bagaimana kita menghadirkan niat dalam setiap amalan kita yang nampak maupun yang tidak nampak. Kita masuk kepada hadis berikutnya, hadis ke-10. Sebuah hadis yang cukup panjang, disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallam, salatul rajuli fi jama'atin yazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seorang laki-laki pada salat jamaah menambah lebih dari salatnya di rumahnya dan salatnya di pasarnya 20 sekian derajat. Maka hadis ini dibuka dengan keutamaan salat jamaah bagi kaum laki-laki, di mana Rasulullah menjanjikan tambahan pahala 20 sekian derajat. Dalam sebagian riwayat disebutkan 25 derajat. Dalam riwayat yang lain disebutkan 27 derajat. Yang intinya bahwa salat jamaah mempunyai keutamaan yang lebih dibandingkan dengan salat sendirian atau munfarid. Baik yang mengatakan salat jamaah ini wajib bagi laki-laki maupun mereka yang mengatakan sunnah. Sayangnya, meskipun mereka yang mengatakan sunnah tidak mau berlomba untuk menunaikan sunnah yang mulia ini, syiar di antara syiar-syiar agama Islam, berkumpulnya kaum lelaki di masjid-masjid mereka, yang mana Allah tambahkan pahala yang banyak dibandingkan dengan salat sendirian. Maka apapun yang kita ambil dari pendapat para ulama, baik yang wajib ataupun yang mengatakan sunnah, maka marilah kita jaga syiar di antara syiar syariat Islam ini. Masjid-masjid kita yang kita bangun begitu megahnya, jangan sampai kita tinggalkan kosong. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa dzalika anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a. Yang demikian itu, kapan pahala tambahan itu didapatkan? Bahwa salah seorang di antara kalian memulai dengan membaguskan wudhunya. Jadi pahala berlipat ini yang didapatkan dalam salat jamaah
diawali dari seseorang berwudu di rumahnya. Maka orang yang hendak salat jamaah, dia lebih baik mengawali wudu dari tempatnya berangkat. Kalau dari rumah, dari rumahnya. Kalau dari kantor, di kantor ada kamar mandi. Atau bahkan ada keran untuk berwudu, maka berwudulah dari tempat Anda berangkat. Dan bukan sekedar berwudu. Wa ahsanal wudu'a. Dia membaguskan wudunya. Ini pun perkara yang banyak dilewatkan oleh kita kaum muslimin. Bahwa wudu ibadah yang mudah, yang singkat, tapi ternyata membawa begitu banyak kebaikan. Salah satunya adalah pengaruh besar kepada salat kita. Baik dari sisi pahala seperti yang sedang kita baca, ataupun dari sisi kehusuan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menegur seorang yang buruk salatnya, sampai ditegur 3 kali, salli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu, kami belum salat. Maka setelah 3 kali mendapatkan teguran, dan dia dalam keadaan yang sama, sehingga kemudian dia meminta diajarkan oleh Rasulullah tentang salat yang benar, Rasulullah memulai dengan memerintahkan wudu yang baik. Maka saudaraku, kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua, bagusnya salat seseorang dimulai dari wudunya yang baik. Thumma atal masjida. Kemudian dia mendatangi masjid. Setelah berwudu untuk menunaikan jamaah, dia berangkat ke masjid. Nah, kemudian poin yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah penggalan ini. La yanhazuhu illa salatu, la yuridu illa salata. Tidak ada yang menggerakkan dia, tidak ada yang membangkitkan dia untuk pergi ke masjid kecuali salat. Dan dia tidak menginginkan ke masjid kecuali salat. Maka disinilah letak pentingnya niat. Kenapa kita berbuat sesuatu? Kenapa kita melakukan sesuatu? Itu yang penting kita tanyakan untuk diri kita masing-masing. Apalagi sesuatu yang memang itu perintah Allah, yang jelas-jelas ibadah, maka kita tidak melakukannya kecuali karena Allah, karena perintahnya, dan karena mengharap pahala dan ridhanya. Maka demikianlah orang ketika hendak pergi ke masjid, dia tidak tergerak untuk pergi ke masjid kecuali untuk menunaikan salat. Dia tidak menginginkan kecuali salat. Maka yang seperti inilah yang akan mendapatkan kelipatan pahala dalam salat berjamaahnya. Bahkan bukan itu saja, ada tambahan-tambahan pahala yang lainnya, bonus-bonus lainnya yang dijanjikan. Apa itu? Lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjida. Tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali satu langkah itu akan mengangkat derajatnya satu derajat, dan menggugurkan kesalahannya satu kesalahannya sampai dia masuk ke dalam masjid. Dan kalimat langkah di sini sesuatu yang harus kita biasakan, di mana di zaman kemudahan ini
Kadang kita ingin bermudah-mudah, ingin selalu mendapatkan kemudahan, berangkat ke masjid, naik motor, naik mobil. Padahal mungkin tidak terlalu jauh masjid itu dari rumah kita, hanya 100-200 meter. Di mana dulu ada seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi. Maka disarankan oleh para sahabat yang lain untuk membeli seekor keledai, agar dia tidak merasakan panas ketika dia berjalan di siang hari, atau dia bisa selamat dari gangguan hewan ketika dia berjalan di malam hari. Tapi ternyata dia memilih untuk tetap berjalan kaki dan berharap pahala dari setiap langkah yang dia langkahkan. Maka ketika mendengar itu, Rasulullah mengatakan telah terkabulkan apa yang dia inginkan. Maka wallahu alam bahwa hadis ini menunjukkan tetap berbeda orang yang berkendara ke masjid dengan orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Mungkin salah satu solusinya di zaman kita adalah kita memarkirkan kendaraan kita agak jauh dari masjid, ya, sehingga kita masih mendapatkan pahala langkah kaki dari tempat kita memarkirkan kendaraan sampai ke dalam masjid. Belum sampai di situ, orang yang berangkat ke masjid tujuannya hanya untuk salat, tidak ada yang menggerakkannya ke masjid kecuali salat, apa yang kemudian bisa dia dapatkan? Maka fa'idha dakhalal masjidah, di perjalanan tadi langkahnya meningkatkan derajat, menghapuskan kesalahan. Apabila kemudian dia masuk ke masjid, kana fis salati, maka selama dia di masjid, dia dihitung dalam keadaan salat. Tentu salat adalah ibadah yang luar biasa, rukun kedua dari rukun Islam. Maka selama orang itu di dalam masjid dihitung, dia sedang mengerjakan salat. Maka natis salatu hiya tahbisuhu, selama salatlah yang menahannya untuk tetap berdiam di dalam masjid. Misalnya, yang masih memungkinkan hari ini untuk kita kerjakan, sayangnya banyak diabaikan. Orang setelah salat maghrib, dia duduk. Entah ada halaqah ilmu, ada majelis ilmu yang dia duduk menunggu sampai salat isya, atau dia menambah salat-salat sunnah mutlak, atau dia membaca Al-Quran sampai datangnya waktu isya. Maka selama dia menunggu salat isya ini, dia dihitung sedang mengerjakan salat. Kenapa? Karena yang menahan dirinya di dalam masjid adalah salat. Bagi sebagian kita yang berkesempatan untuk umrah, untuk haji, bisa menyaksikan ini. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, orang terbiasa untuk menunggu dari maghrib ke isya. Bahkan kita sendiri kadang ingin memanfaatkan waktu di sana, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Dan itu mampu dilakukan. Tapi kemudian ketika kita pulang ke negeri kita, hal ini kemudian apa? Kita lalaikan. Dalam riwayat yang lain, orang yang seperti ini mendapatkan apa? Pahala riba. Pahala seorang yang berjaga di perbatasan negeri. Bukan tugas yang ringan. Berpisah dengan istri dan anak, saudara,
demi melindungi negeri-negeri Islam dari musuh. Ternyata pahala yang besar itu bisa didapatkan dengan kita menunggu dari satu salat ke salat berikutnya. Masih ada tambahan lain. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat bersalawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia di majlisnya, di tempat duduknya, yang dia salat di tempat tersebut. Ini keutamaan lain. Ketika kita tetap duduk di masjid tadi, khususnya di tempat yang kita salat, maka para malaikat mendoakan. Sering saya menyampaikan bahwa kadang dalam basa-basi kita, ketika ketemu kawan lama, sahabat lama, jangan lupa doanya ya. Padahal kita tidak tahu keadaan dia, keislaman dia, kesalihan dia. Tapi kita mengharapkan doanya. Sedangkan di depan kita ada sebuah doa yang pasti dari makhluk yang terbaik, makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu taat kepadanya. Maka tidakkah kita mengharapkan doa-doa mereka, di mana mereka mendoakan apa? Allahummarhamhu. Ya Allah sayangilah dia. Allahummaghfir lahu. Ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub 'alaihi. Ya Allah berikanlah taubat kepadanya. Ma lam yu'dhi fihi. Selama dia tidak menyakiti orang lain. Ketika dia duduk di dalam masjid tadi, ma lam yuhdits fihi. Dan selama dia tidak apa? Hadas, tidak terjadi batal wudunya. Maka orang yang seperti ini, subhanallah, mendapatkan keutamaan luar biasa sejak dia melangkahkan kakinya menuju masjid sampai dia duduk di dalam masjid, mendapatkan begitu banyak kebaikan. Yang semua itu didapatkan kapan? Ketika tidak ada yang menggerakkan dirinya, ketika tidak ada yang dia inginkan, ketika dia berangkat ke masjid kecuali salat itu sendiri. Maka marilah kita perhatikan niat-niat kita ketika kita mengamalkan ibadah, khususnya bagi kita yang berangkat ke masjid untuk salat berjamaah kaum lelaki. Untuk apa dia ke masjid? Apakah hanya salat yang dia inginkan, atau dia ingin bertemu dengan kawan, ingin ngobrol, dan seterusnya. Kemudian kita beralih kepada hadis berikutnya, hadis ke-11. Hadis yang sahih, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah, dari sahabat Abdul Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Sepupu dari Rasulullah SAW. Beliau lahir 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sehingga ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW, usianya tidak lebih dari 13 tahun. Tapi subhanallah, beliaulah yang mendapatkan doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia akan agama dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, yaitu tafsir. Sehingga beliau salah satu ahli tafsirnya para sahabat dengan usia yang masih sangat muda. An Rasulillah SAW fima yarwihi an Rabbi tabaraka wa ta'ala. Dari Rasulullah SAW, pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang maha tinggi, yang maha suci dan maha tinggi. Artinya ini adalah hadis qudsi. Qala, di mana Allah mengatakan,
Inna allaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Dan inilah gambaran secara umum tentang Islam. Apa itu? At-targhib wat-tarhib. Islam berisi akan motivasi untuk berbuat baik, di mana setiap kebaikan yang kita kerjakan sekecil apapun akan ditulis dan kita akan memetik hasilnya kelak di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang berbuat bahkan sebesar biji sawi, benda terkecil, dzarrah, khairan, kalau itu kebaikan, yarahu, maka niscaya dia akan melihat hasilnya kelak di akhirat. Tapi agama ini juga berisi terhib, peringatan, ancaman untuk tidak berbuat keburukan. Karena keburukan berujung kepada apa? Kerusakan manusia di dunia sebelum kerusakan hakiki, kecelakaan yang hakiki kelak di akhirat. Waliyadu billah. Sekecil apapun, jangan pernah meremehkan keburukan, karena itu pun akan ditulis dan kita akan melihat apa yang kita perbuat itu kelak di akhirat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ syarran yarahu. Dan barang siapa berbuat meski sebesar dzarrah, benda terkecil di dunia ini, syarran, kalau itu keburukan, yarahu, maka dia akan melihat apa yang diperbuat di dunia tadi. Nah, kemudian thumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan bagaimana aturan penulisan kebaikan dan keburukan. Di sini kita bisa melihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang sering kita tidak sadar akan besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Apa kata Allah? Faman hamma biha fa'amilaha katabah Allahu asra hasanatin illa 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Barang siapa yang bertekad untuk berbuat kebaikan, kemudian dia kerjakan kebaikan tersebut, Allah akan menuliskannya minimal berapa? 10 kali lipatnya. Dan Allah mampu melipatkannya sampai 700 kali lipat. Bahkan kelipatan yang sangat banyak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka subhanallah, demikianlah Allah dalam membalas kebaikan yang kita kerjakan, berlipat dari apa yang kita kerjakan. Dan disitulah makna bahwa kita tidak akan masuk surga dengan apa amal kita, karena balasan Allah berlipat dari apa yang kita kerjakan. Tidak akan pernah setara apa yang kita kerjakan dengan apa yang Allah siapkan di surga. Maka semoga Allah jadikan kita termasuk penduduk surganya dan kita diselamatkan dari api nerakanya. Kemudian dilanjutkan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kadabah Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Sedangkan orang yang bertekad berbuat keburukan tapi kemudian dia tidak mengamalkannya. Dan di sini para ulama memberikan catatan, dia tidak mengamalkannya karena Allah, bukan karena perkara dunia, bukan karena takut di masa, takut ditangkap polisi, takut penyakit yang menghinggapinya,
ketika dia berbuat zina atau yang lainnya. Maka yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sebagaimana nanti kita akan baca kisah tiga orang yang terjebak dalam gua, maka orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, apa janjinya Allah? Kadabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah akan menuliskan tekad buruknya tadi yang dia tinggalkan karena Allah sebagai satu kebaikan di sisi Allah, kebaikan yang sempurna. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan salah satu pendapat ulama menerangkan di sini Allah menyebutkan di sisinya, dan Allah menyebutkan sempurna kamilah untuk menepis keraguan. Bagaimana Allah menuliskan niat buruk diganti dengan apa? Kebaikan. Tapi itulah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menegaskan di sisinya kamilatan, sempurna. Maka saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jangan ragu jika sudah terbetik dalam hati kita niat yang tidak baik untuk segera meninggalkannya lillah karena Allah. Maka niat yang buruk tadi, afan, kalau sudah terbetik dalam niat kita niat yang buruk, maka tinggalkanlah karena Allah. Niscaya Allah akan mengganti keburukan tadi dengan kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Tapi jika dia bertekad untuk berbuat keburukan dan dia nekat untuk melakukannya, lihat, Allah hanya menuliskan satu kejelekan saja. Kalau kebaikan, Allah membalasnya minimal 10 kali lipat. Tapi ketika itu keburukan, Allah membalasnya, menuliskannya hanya satu keburukan yang kita lakukan. Betapa murahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, seandainya kita tahu rencana Allah akan diri kita, niscaya akan melelehlah hati kita. Maka demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, dua hadis yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita selalu menjaga niat kita, meluruskan niat kita dalam kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kita akan jeda sejenak dan kembali kepada pertanyaan. Allah Ta'ala a'lam. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan ar-riba itsnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, mithl ayyang kihar rajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Nabi AS juga mengatakan ar-riba itsnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, mithl ayyang kihar rajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya.
Nabi AS juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, mithl ayyan kiharrajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Nabi AS juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, mithl ayyan kiharrajulu umma, seperti seorang iya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Kita berusaha menjawab apa yang kita mampu. Dan masuk kepada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar seorang musafir atau kita lagi di kampung, artinya pulang kampung, orang tidak diwajibkan salat Jumat dan kita bisa salat zuhur? Benar. Jadi kalau kita membuka buku-buku fikih, di sana akan dijelaskan tentang syarat wajib orang yang salat Jumat. Apa itu seorang muslim, laki-laki, balig, berakal, kemudian sehat, yaitu tidak sedang sakit, kemudian merdeka, bukan seorang budak, dan yang berikutnya adalah mukim, orang yang tidak sedang bersafar. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa orang yang sedang safar tidak berkewajiban untuk Jumat. Maka kalau ada satu keperluan dan yang lainnya, ada satu kesusahan dan yang lainnya, sehingga menyebabkan kita tidak bisa bergabung dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang mengerjakan sholat Jumat, maka dia tidak berdosa. Tapi seharusnya kalau dalam kelonggaran, dalam kemudahan, tentu yang lebih utama baginya bergabung dengan saudara yang kaum muslimin mengerjakan sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Pertanyaan yang kedua dari hamba Allah di Wonogiri. Ustaz, khutbah Jumat dengan bahasa Indonesia apakah termasuk bid'ah? Karena kalau pakai bahasa Arab, jamaah tidak ada yang paham. Iya. Dalam pembahasan fikih juga, sebagian mensyaratkan bahwa khutbah Jumat itu disampaikan dengan bahasa Arab. Tapi sebagaimana disampaikan oleh penanya, bahwa realitanya tidak semua kaum muslimin hari ini memahami bahasa Arab. Bahkan sebagian besar kaum muslimin tidak mengerti bahasa Arab. Sehingga khutbah akan kehilangan manfaatnya. Karena maksud dari khutbah adalah memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Maka para ulama yang lain pun membolehkan khutbah dengan apa? Bahasa setempat. Kalau kita di Indonesia, baik dengan bahasa Indonesia, atau kalau di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau dengan bahasa Jawa, maka tetap sah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana dari Lampung mau tanya, ada seorang perempuan yang memiliki harta sendiri. Lalu ia menikah. Tapi beliau tidak memiliki anak. Kemudian beliau mengadopsi keponakannya sendiri. Lalu beliau telah wafat. Bagaimana status harta beliau yang sudah tidak memiliki saudara dan orang tua kecuali keponakan tersebut? Syukran. Nah, ini perlu dilengkapi pertanyaan ini, karena masalah waris itu harus detail. Misalnya apa? Apakah suaminya masih ada ketika dia wafat? Ketika si wanita ini wafat, apakah benar-benar tidak ada saudara sama sekali? Ya. Ini perlu dikonsultasikan secara langsung kepada orang yang mengerti akan hukum waris, atau bisa kepada kami secara jabri. Allahu ta'ala a'lam. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, apa yang dimaksudkan targhib wa tarhib? Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Iya, tadi kita sudah jelaskan, targhib adalah motivasi agar kita mengerjakan kebaikan yang kemudian dijanjikan pahala, surga. Sebaliknya tarhib adalah ancaman, peringatan agar kita meninggalkan dosa, di mana resikonya adalah celakanya kita di dunia sebelum celaka yang hakiki kelak di akhirat, yaitu neraka, waliyadzubillah. Maka para ulama menuliskan dalam masalah ini, mengumpulkan antara at-targhib dan tarhib, sampai ada buku khusus seperti karya al-imam al-mungdiri al-syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka inilah yang kalau kita melihat syariat Islam, berisi motivasi agar kita mengerjakan kebaikan dan berisi larangan-larangan dan ancaman-ancaman agar kita tidak terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah ada niat membantu saudara dengan memberi uang, tapi niat itu hilang karena saudara tersebut selalu meminta dengan memberi pelajaran, tidak memberi lagi agar tidak selalu meminta-meminta, apakah niatnya yang awal sudah mendapat pahala? Iya, perlu difahami di sini ada dua macam pahala, yaitu pahala niat. Yang di dalam riwayat yang lain, jika orang sudah berniat kebaikan, tidak jadi dia mengamalkannya, dia tetap mendapatkan satu atau ditulis baginya satu kebaikan. Maka inilah yang dimaksudkan pahala niat. Kapan itu didapatkan? Ketika seorang akan beramal suatu amal kebaikan yang bukan rutinitasnya. Tapi bila seseorang beramal sesuatu yang rutin, kemudian dia terhalangi mengamalkan rutinitasnya, misalnya orang yang biasa puasa Senin dan Kamis, kemudian dia tidak bisa puasa. Kenapa? Karena sakit atau karena sedang bepergian. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, man maridha aw safara, barang siapa sakit atau sedang bepergian, kutiba lahu ma ya'maluhu sahihan muqima, maka akan dituliskan untuknya apa yang biasa dia kerjakan dalam keadaan sehat atau keadaan dia tidak sedang bepergian. Di mana pahala amal seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, minimal itu 10 kebaikan, bisa sampai 700, bahkan bisa kelipatan yang sangat banyak. Maka kembali kepada pertanyaan, kalau saudara kita memang membutuhkan, saya memberikan masukan, nasihat kepada penanya agar tetap membantu.
tidak ada masalah seorang terus membantu saudaranya, insya Allah sebuah kebaikan. Atau kalau memang melihat kemalasan, ketidakinginan saudara tadi untuk berusaha, mungkin dia bisa memberikan nasihat yang baik atau mengajarkannya cara berusaha. Itu lebih baik daripada kemudian memutus bantuan yang menyebabkan dia terputus dari kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Iya, pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apakah mau sholat harus mengucapkan usolli sebelum takbir? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan usolli sebelum takbir tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mengerjakan sholat sebagaimana dulu dikerjakan oleh Rasulullah, dan beliau sholat sejak di Mekah sampai di Madinah ribuan kali sholat, ternyata tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca usolli. Dan silahkan diteliti dan dicari, adakah Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya atau para sahabatnya mengajarkan kepada para tabi'in untuk mengerjakan salat dengan usolli, bahkan imam yang empat tidak pernah mengajarkan untuk kita mengerjakan salat dengan mengawali usolli. Maka kalau kita ingin mengerjakan salat kita dengan ikhlas karena mencari ridha Allah dan mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dulu mengerjakan salat, maka niat itu cukup dalam hati. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita bacakan, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi alaihissalam juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyan kiharrajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388008009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya.